Selamat malam GM, selamat malam para master dan peserta live streaming bersama Grandmaster Roni Irianto. Pada malam ini sudah ada satu antrean pertanyaan dan testimoni. Untuk itu saya persilakan Dr. Sumarni untuk bertestimoni maupun bertanya. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Pak Wira. Ya, selamat silakan. malam GM. Selamat malam GM, selamat malam para master Malam. Dan praktisi semua. Saya ingin testimoni tentang mukjizat kesembuhan pada ibu saya. Pada hari ini, kondisi beliau semakin membaik, perutnya tidak nyeri lagi dengan obat yang sangat minimal. Jadi dari 8 macam obat, menjadi 4 macam obat saja. Itu pun dengan 3 obat wajib, satu hanya kalau perlu. Jadi kalau nyeri saja. Bahkan kata adik saya, pulang dari Jakarta kali ini, setelah berobat, ibu saya happy terus, rasa nyerinya berkurang dan jalannya sudah cepat. Hebat, kata adik saya. Puji Tuhan Yesus Kristus dan terima kasih banyak GM atas bimbingannya selama ini. Mohon berkatnya GM untuk kami sekeluarga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pertanyaan dan testimoni berikutnya belum ada. Bagi peserta Zoom yang mau testimoni atau bertanya, silakan langsung saja di-unmute mic-nya. Silakan. Selamat malam, JM. Selamat malam, Pak Wira. Ya, silakan, Pak. Selamat malam, JM. Malam. Saya Made Sugiarte dari Lombok. Tentang minyak yang ada di apa namanya itu di tempat pengabul doa itu, Grandmaster. Ya. Itu minyak itu kan ada saya sediakan satu botol di sana, JM. Untuk kalau habis baru saya tuangkan gitu. Nah, sisanya satu botol itu gimana itu, JM? Apakah saya bisa pakai untuk masak atau gimana gitu, goreng-goreng gitu? Biarin di situ aja, Pak. Vibrasinya udah ada vibrasi sana, udah vibrasi pengabul ya. Sayang di goreng, sayang banget. Itu langka soalnya kan, udah nggak mungkin bikin bakaran lagi kan? Iya, udah nggak bakal bikin api lagi, jadi minyak-minyak yang ada di situ udah biarin aja di situ. Vibrasinya sayang dipakai buat masak. Iya, siap, siap, Master. Siap. Intinya, nah, itu aja. Intinya minyak itu vibrasinya kan dahsyat banget tuh. Minyak, kopi, vibrasinya dahsyat banget. Terus uang, seperti itu. Nah, itu sebenarnya tiap hari dia makin makin dahsyat ya. Tiap hari makin dahsyat, makin meningkat. Terus-terus tiap hari seperti itu. Sampai suatu saat, ya apapun yang diucapkan terkabul. Kadang ntar nyembuhin cuman cukup sembuh. Sembuh, sembuh. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Sesimpel itu nanti ke depan gitu. Jadi nggak usah jauh terkasih yang di situ, nggak usah jauh terkasih gitu, Pak. Ya, siap, siap. Nah, itu aja Grandmaster saya pertanyakan dan saya mohon berkatnya untuk keluarga Grandmaster. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, amin. Ya, Pak Wira, terima kasih Pak Wira. Pak, sama-sama Pak. Silakan yang lainnya, mungkin yang ada yang mau testimoni atau ingin bertanya, silakan langsung aja di unmute. Silakan yang mungkin mau bertanya atau testimoni. Mungkin karena semuanya sudah selesai, bingung juga apa yang mau ditanya. Sudah selesai semua. Malam, GM. Ya. Mau tanya. Silakan, Ibu. Kalau yang seperti yang Bu Hendrika testimoni kemarin, itu yang di pengabul yang ditulis dimasukin di dalam kotak itu, apakah itu bisa dimasukin di dalam kotak uang yang tulisannya itu? Atau tersendiri kotaknya? Tersendiri, Bu. Jadi uang itu khusus, emang khusus uang dia. Khusus berlimpah ya. Khusus kemakmuran, keberlimpahan. Nah, kalau yang kayak doa-doa pengabul, taruh di kotak, pisah. Jam ini kan saya simpannya yang uang itu, yang kotak itu posisinya di atas. Sementara lilin saya simpan di bawah. Jaraknya kira-kira sekitar 50 cm gitu. Itu nggak apa-apa ya, GM ya? Nggak apa-apa. Ya udah. Makasih, GM. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan berikutnya yang mau bertanya. Nggak usah takut ya, saya udah nggak galak lagi kok. Nggak kayak kemarin-kemarin. Saya ingin bertanya, Grandmaster. Ya, silakan. Saya Wayan dari Bali, Grandmaster. Ya.
Untuk tempat bakaran suci, kebetulan uangnya saya tidak taruh di kotak, Grandmaster. Saya tempelkan pada posternya. Apa aman itu, Bu? YM? Waduh, itu pamer itu, Pak. Oh gitu. Apa sekarang bisa saya masukkan ke dalam kotak gitu ya, biar aman? Mending masukin ini ya. Iya, masukin ke dalam kotak. Iya, Grandmaster. Terus di apa? Di asi bungkus kertas gitu ya. Bungkus iya. Kertas, masukin kotak, udah nggak mencolok gitu. Kalau iya, tempel di poster. Iya. 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 Apa sebelum saya masuk ke kotak bisa saya tambahin mungkin Grandmaster, kebetulan ini kemarin waktu disuruh sediakan uang saya cuman dapat satu lembar uang aja, apa bisa ditambah nanti saya masukkan ke kotak lagi? Biarin Pak, satu aja. Oh gitu ya. Jangan ditambah-tambahin, jangan tambah-tambahin, nanti kacau nanti keseremin. Iya, berarti ya. Tinggal berarti saya kan masuk. Itu rezeki Bapak itu. Tapi ya pasti dahsyat kok Pak, asal ya, Bapak yakin 100% ke Tuhan Yesus, ya, itu dahsyat kok. Iya, ya, terima kasih Grandmaster. Berarti saya tinggal masukkan kotak aja Grandmaster ya? Iya. Iya, ya. Ya, terima kasih Grandmaster. Mohon berkatnya untuk saya dan keluarga. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Malam GM. Malam Ibu. Ya, saya mau bertanya. Ini saya sangat sering buka-buka YouTube-nya GM yang mulai baru itu, saya ingin mengurutkan gitu GM ya. Itu mulai di-upload di YouTube itu kira-kira tahun berapa ya GM? Kalau saya bisa minta bantuan, okay. Saya mau melihat secara urut, karena pelajaran itu kan berkesinambungan ya GM. Betul. Ya. Kayaknya sih dari tahun 2000, bentar. Awal doa pancuran Roh Kudus itu, Bu. Itu 2020 kalau nggak salah. Sebelum itu nggak ada ya GM ya kayaknya? Udah dihapus semua. Oh, sayang sekali ya. Kira itu kan, sebenarnya kira itu kan sejarahnya dari tahun 2007 ya, Bu. Iya, iya. Ya. September 2007. Terus, ya itulah. Tuhan Yesus kasih misi panjang sekali, jadi kultivasi yang Tuhan Yesus ajarin itu hampir 15 tahun ya. Iya, iya, iya. Itu udah instan kalau versi orang-orang Buddhis itu butuh ribuan tahun baru dia mencapai pencerahan, mencapai bodhisattva, kan? Seperti itu. Nah, itu dari tahun 2007, apa namanya? Dulu kira besar kali, Bu. Ya, ya itu GM. Ya, saya maksud kalau kami ini sebagai praktisi bisa memperoleh pelajaran-pelajaran itu dari awal, itu kan sangat ini ya, apa mantap gitu loh GM. Ya. Jadi ada sejarahnya bagaimana, terus kami bisa berulang-ulang mempelajari biar kami tambah ini aja, tambah memang oh ini jalan untuk menemukan misi hidup. Apakah bisa begitu GM? Didokumentasikan gitu? Dokumen kirak ada, namanya e-book ya, e-book kirak ya. Oh itu. Ya, itu lengkap. Ya coba nanti saya anu buka yang itu ya. Saya memang hanya sepintas-sepintas saja bukanya. Coba nanti saya pelajari yang itu. Ya terima kasih GM, mohon berkatnya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Ya silakan, siapa lagi? Malam GM. Ya malam. Mau tanya di kos saya kan cuma ada satu meja. Sebenarnya peruntukannya awalnya untuk meja belajar. Tapi karena waktu itu harus bikin api bakaran suci, saya jadinya pakai untuk itu. Nah, setelah api bakaran suci udah selesai, itu masih semua di situ sih. Apa gelas yang untuk bekas api bakaran sama uang, patung, poster masih di situ. Tapi karena mejanya agak lebar dan udah nggak ada api yang nyala, kalau seandainya misal saya mau taruh laptop misal di situ, atau kadang taruh buku, atau taruh misal saya bikin kopi, taruh di situ sampai tunggu dingin, itu nggak apa-apa GM? Atau sebaiknya biarin aja mejanya khusus untuk bekas api bakarannya? Sebaiknya iya, sebaiknya itu aja. Steril tempat itu. Oh gitu, iya. Ya. Terus nyambung yang tadi Bapak Madi Sugiarto kalau nggak salah nanya, itu saya juga ada beberapa, masih ada 1,5 liter sisa minyak dari
tadinya kan kalau misalnya minyak di bakaran suci itu udah berkurang kan, itu saya pakai untuk refillnya. Berarti itu juga sama ya, berarti ya kayak kasus bapaknya nggak bisa dipakai untuk hal lain berarti ya. Iya. Meskipun saya naruh botol-botol itu di bukan di meja api bakaran suci tapi di bawahnya, itu berarti sama juga. Sama. Oke, baik, itu aja GM, terima kasih penjelasannya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin bertanya, GM. Ya, silakan. Selamat malam, saya Gede Pona, praktisi dari Sulawesi Tengah, GM ini. Yang saya tanyakan, apakah lampu di kamar tempat kita membuat bakaran suci itu masih tetap nyala 24 jam, GM, ya? Masih. Karena begini, GM, kalau keadaan di rumah saya, kebetulan ini rumah kan dekat sawah, GM. Jadi, pas ini kan musim-musim. Banyak binatang, ya? Ya, banyak-banyak hama, terutama yang kupu-kupu putem, yang kecil-kecil itu, kalau masuk ke rumah kan kadang anu dia bikin kulit gatal-gatal itu, GM. Gimana solusinya itu? Nggak dikasih ke lampu, nggak bisa. Ke lampu masuk juga dia, GM, lewat atap rumah, kan atap seng gelombang itu dia bisa masuk juga. Yang kalau ada sinar, pasti masuk dia ke dalam rumah. Kalau malamnya, GM. Di lubang-lubang angin itu nggak bisa dikasih itu saringan. Nggak pakai lubang angin, soalnya kan dindingnya papan, JM. Masih semi permanen. Boleh kalau di malamnya dimatikan atau gimana, JM, ya? Atau tidak boleh? Sebenarnya harus 24 jam. Tapi kalau rasa nggak nyaman karena banyak binatang, ya coba aja. Kalau aman, nyaman, ya terusin. Gitu. Boleh dicoba? Iya, boleh dicoba dulu, JM, ya, satu kali mungkin, ya? Iya. Karena banyak sekali soalnya pas-pas musim panen seperti sekarang. Itu di tengah sawah ya? Sawah atau? Sebelahnya JM, dekat sekali dengan sawah. Iya. Jadi lampu terang itu pas musim panen ini kupu-kupu malah datang dia masuk ke dalam rumah. Baru dia nempel-nempel kadang di atas kan ada kadang nyengat sekarang labu. Ya? Nggak nyengat, cuman anunya itu apa namanya itu bikin gatal-gatal itu apa namanya? Ya, namanya ngengat apa ngengat kupu-kupu, model kupu-kupu tapi bukan kupu-kupu yang kayak batik itu kan? Nggak, putih warnanya aja ya kupu-kupu. Oh, putih. Ya. Kecil-kecil berarti ya? Ya. Ya kalau nggak nyaman coba aja. Ya mungkin saya coba. Gatal-gatal malah maunya sehat malah gatal semua kan bahaya juga. Iya, apalagi di rumah juga ada anak kecil ini, JM. Nah, itu. Ya, mungkin saya coba dulu malam ini kalau nggak terasa gimana nanti kan saya ikuti arahan dari JM. Ya. Ya, kalau untuk di meja saya nyambung sedikit, untuk di meja tempat poster itu harus nggak ada barang-barang yang lain ya, JM, ya. Misalnya naruh buku itu boleh, JM? Jangan, kayaknya itu steril. Oh, steril khusus untuk anu itu alat-alat kita di doa itu aja, JM, ya? Iya, JM. Terima kasih atas sarannya, JM. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, JM. Ya. Mohon untuk kami sekeluarga, JM. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Wira. Ya, Pak. GM, izin baca chat, GM. Silakan. Dari Komang Arya. Selamat pagi, GM. Saya berencana mau pindahkan bakaran api suci dari tempat sewa ke rumah saya pas saya pulang nanti. Mohon pencerahan, GM. Apa boleh dan vibrasinya berubah nggak, GM? Apa malah berkurang vibrasinya? Nggak boleh. Kan itu punya sendiri, kan? Boleh, ya? Baik. Bagi yang mau bertanya atau testimoni lagi, silakan di-unmute mic-nya. Masih ada 7 menit. Baik, saya bacakan lagi, GM. Dari halo, selamat malam. Ya, silakan. Perkenalkan, GM, saya Dimas dari Klaten. Mau testimoni sih, GM. Silakan. Pertama, selama 2 minggu ini, kayak setelah api bakaran itu dimatikan, itu kayak ngerasa lebih tenang sih, GM. Nggak tahu kenapa. Terus saya mulai bisa tidur lebih cepat. Biasanya kan saya susah buat itu sampai jam 3, jam 4 masih. Malah setelah api bakaran dimatikan tuh jam di bawah jam 12 itu udah bisa tidur nyenyak. Terus sekarang kemana-mana lebih nyaman. Terus selama 2 minggu terakhir ini saya ngerasa setiap saya ngerasa nyaman itu kayak muncul jawaban dari hati itu ya kayak ya semua ini berkat Tuhan yang begitu luar biasa gitu. Terus muncul lagi bahwa ya ini semua berkat ya terima kasih banyak GM karena muncul dalam hati saya itu semua itu karena pengorbanan GM yang begitu luar biasa buat kita semua gitu. Ya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak GM karena GM selalu berkorban banyak buat kita, selalu memberikan yang terbaik juga buat kita sehingga kita selalu dalam keadaan ya yang aman terbaik gitu. Itu sih GM maksudnya ya kan setiap saya ngerasa aman nyaman gitu pasti selalu teringat pengorbanan GM yang ya saya yakin pengorbanan GM itu ya berat lah. Ya maka dari itu ya
Saya pengen bilang terima kasih banyak ya buat kita semua. Ya, makasih dan mohon berkatnya Kiem buat kita semua selalu bijak dalam melakukan pemurnian ini. Makasih Kiem. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya baca chat dari Andi Like. GM untuk pemusnahan kuman, bakteri, virus, jamur harus menambahkan kata api neraka abadi. Misalnya kuman api neraka abadi. Sebaiknya begitu sih. Karena vibrasinya udah ke situ semua ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Pini. Saya praktisi baru, apakah saya juga perlu sediakan api bakaran juga walaupun tidak perlu dinyalakan? Boleh. Beli poster sama ini. Beli poster, bikin kopi, dikasih minyak, tapi nggak usah dinyalain ya, itunya ya. Terus kasih uang, itu aja, tiga itu. Pasang poster, terus kopi plus minyak, sama uang. Ya, tiga itu aja, tiga bahan. Silakan kalau mau itu, mau pasang, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya, apakah saya juga bisa taruh kotak permohonan di depan patung atau poster Bunda Maria? Boleh, penting sih sebenarnya itu ya. Kotak permohonan itu penting banget sebenarnya. Ya, silakan. Baik, dari Andi Light, ada tambahan pertanyaan untuk poin afirmasi perang rohani, apa ada update GM? Enggak, cukup. Kan udah selesai semua. Kalau minta terus, sayanya yang lanjutkan. Karena udah selesai. Tinggal maintenance saja apa yang nyaman dilatih, terus afirmasi perang rohani, ya udah cukup seperti itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bima Karsa Wijaya, mohon penjelasan GM kenapa kemarin dikatakan kekuatan avatar sudah kurang efektif dan sekarang yang terbaik menggunakan kekuatan roh sejati. Sebentar. Kenapa kemarin dikatakan kekuatan avatar sudah kurang efektif dan sekarang? Jadi kan gini ya, kirak itu kan kultivasi awalnya ya. Awalnya kultivasi, lebih bahasnya kultivasi biasa dulu itu ya, sampai avatar. Nah, karena kultivasi sampai avatar itu, terus sampai pribadi tinggi sejati, dulu murid kirak itu puluhan ribu ya, di seluruh Indonesia puluhan ribu, sampai di luar negeri. Itu karena mereka taunya avatar pribadi tinggi sejati. Terus kemudian tahun 2012 muncul roh sejati. Nah, karena kata-katanya masih avatar, pribadi tinggi sejati, roh sejati, mereka masih nganggap itu netral. Makanya gabung makin banyak gitu kan ya. Sampai mungkin udah tembus 100 ribu. Nah, cuman kan misi itu kan ini, Tuhan udah atur. Oh, nggak boleh fokus ke duit. Udah atur, nggak tahu gimana, Tuhan Yesus kayak ini apa, kayak nuntun ya. Harus begini. Nah, pas mulai... afirmasi ke Tuhan Yesus gitu kan, mulai pada syok, mulai bubar akhirnya kan gitu, seperti itu sampai tahun 2016 sempat vakum kan, 2016 sempat vakum karena nggak ada api suci violet. Kalau itu belum ada ngajar, bahaya, bisa fatal gitu ya. Jadi yang kita lawan itu iblis, karena ini kan perang besar sebenarnya. Ke depan ini perang besar dan menyambut kedatangan Yesus kedua, perang dahsyat dan bakal banyak bencana dahsyat. Nah, itu kenapa yang paling tinggi sebenarnya sekarang adalah kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus. Itu paling tinggi. Sementara avatar pribadi tinggi sejati, roh sejati itu udah dari tahun 2012. Itu ya. Jadi yang paling dahsyat, paling powerful, paling ajaib, paling mukjizat, ya kuasa Tuhan Yesus, kuasa dunia baru ya, kuasa dunia baru Tuhan Yesus. Itu yang bisa saya jelaskan ya. Jadi ya nggak apa-apa, kirak tinggal segelintir, tapi kuasanya dahsyat, bisa membuat dunia menggelegar nantinya. Kemarin kan sempat ya, kalau nggak salah ya, waktu mulai pada olahraga itu kan, gempanya mulai banyak kan. Nggak tahu sekarang kok gempanya berhenti, berarti pada berhenti olahraga kali, bosan kali ya. Itu ya, itu yang bisa saya jawab ya. Yang paling dahsyat adalah kuasa Tuhan Yesus. Tapi kalau mau pakai roh sejati, silakan. Yang paling tinggi roh sejati ya untuk manusia ya. Jadi manusia itu, dimensi paling tinggi adalah dimensi roh, dimensi spiritual. Kalau dimensi ketuhanan, ya itu milik Tuhan. Jadi kalau dimensi spiritual, itu adalah dimensi roh, dimensi paling tinggi manusia. Manusia paling kudus, paling suci, paling murni, tertinggi adalah roh sejati. Gitu ya. Jadi manusia yang paling murni, paling kudus, paling suci adalah roh sejati waktu itu. Nah, karena kirak sekarang ngajarin kuasa Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, dunia baru, itu dahsyat itu, tinggi sekali. Ya,
Kalau saya sih mending langsung pakai kuasa yang ajaib, mukjizat dan maha kuasa. Itu langsung terhubung sama Tuhan Yesus. Ya. Baik, ini udah jam 21.06, kita inisiasi ya. Selesai. Ya, lanjut ya. Untuk praktisi baru bisa kontak ke Beliwawan ya, ke tim ya. Apa aja yang harus dilatih, minta modulnya, e-booknya juga biar paham gitu ya. Kasih yang terbaru aja, yang apa? Kasih yang terbaru. Terus kasih ibu, sisanya bisa lihat YouTube. Di situ banyak materi yang saya ajarin tentang mata ketiga, tentang hati nurani, cara pakainya. Dan banyak-banyak trik di situ ya, banyak trik. Banyak hal, gimana cara menyembuhkan, cara membuat afirmasi. Semua ada di YouTube ya. Ya, baik. Silakan yang mau bertanya atau testimoni, kita masih ada waktu. Halo. 40 menit ya. Ya, silakan Pak Urah. Ya, selamat malam JM. Saya Ngurah dari Gianyar, Bali. JM, ini saya punak kiri saya agak sakit gitu. Awalnya gimana itu, Pak? Dulu kan saya pernah kena stroke itu, agak kesemutan gitu. Sekarang kumat. Istilah agak kesemut-kesemut gitu, JM. Ini coba niat menumbuhkan sel-sel induk yang ajaib, mukjizat, maha kuasa, ke pembuluh darah, seluruh dari kepala ya, dari kepala sampai seluruh tubuh untuk memperbaiki pembuluh darah yang mulai rusak ya. Yang rusak ya. Terus ini, kekuasa yang ajaib, mukjizat, dan maha kuasa untuk menghancurkan, memusnahkan sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah yang menyebabkan semutan. Itu, Pak. Dua itu ya. Oh iya, JM. Ya. Silakan dicoba. Iya, JM. Begini, JM. Saya kan punya hobi memancing. Apakah bisa ini, JM? Bisa, apa? Memancing, JM. Memancing di laut gitu. Terus? Artinya hobi ini bisa diteruskan, JM? Nggak masalah, Pak. Kalau saya ikutan, pasti nggak dapet ikan. Ikannya kabur semua. Iya. Emang gitu sih. Orang jago mancing di laut, saya ikutan, nggak dapet ikan sampai pagi. Kenapa, JM? Emang nggak dapet ikan, Pak. Ikannya bisa ngomong sama saya. Kabur. Saya kan profesi sebagai guide. Apakah ada afirmasi khusus, JM, kalau untuk jadi guide itu? Ini, Pak. Di api bakaran, di pengabul itu pengabul permohonan. Nah, doanya minta Tuhan Yesus membuat orderan guide berlimpah, target berapa yang masuk akal. Itu Bapak itu canggih banget loh, itu yang Pak siapa itu, jago dia. Tapi keyakinan dia tinggi sekali. Jadi rata-rata orang yang praktisi yang keyakinannya tinggi sekali itu, wah luar biasa. Testimoninya musisa terus. Tapi orang-orang yang masih kayak orang bingung, masih kayak sekedar pengembira, masih kayak 50-50, nggak fokus ke Tuhan Yesus. Jarang dapat mukjizat dia. Sebenarnya dapat mukjizat dikit, ya udah, cuman ya gitu-gitu aja. Sebenarnya dari segi rezeki sudah cukup lumayan gitu, JM. Memang dari setiap saya ngenel tamu itu dapat aja rezeki, ya lumayan lah gitu. Lumayan berlimpah ya. Tapi saya hanya tanya, apakah ada afirmasi khusus segitu aja? Yaitu doa Tuhan Yesus, minta supaya orderan guide semakin berlimpah gitu. Terima. Itu harus didoain terus itu, Pak. Nah, karena pengabul itu sebenarnya udah nyatu sama Bapak, Bapak bisa doa dimanapun sebenarnya. Atau bikin kotak permohonan, taruh di bawah poster. Oh, udah, Jim. Saya udah taruh kotak permohonannya itu. Saya kasih kayak kotak kayu itu, saya udah kasih uang gitu. Beda, Pak. Jangan dicampur sama uangnya. Kacau nanti itu. Kalau uang pisah. Pisahnya, Jim. Uang itu harus dipisah itu sendiri loh. Kalau dicampur-campur, wah, kacau nanti. Jadi uang itu dipisahkan, tapi taruh di sana juga ya, JM ya. Apa namanya dikasih apa namanya amplop gitu bisa ya, JM ya? Bisa. Intinya gini loh. Uang itu kan sistem. Nah, kotak pengabul itu juga sebenarnya sistem. Kalau digabung ngawur. Oh iya, JM. Ya. Jadi pindahkan uangnya dari kotaknya itu taruh di apa namanya di amplop atau taruh di dekatnya kotak itu juga gitu, Mas JM. Terserah, pokoknya digabung sama kotak pengabul. Nggak boleh. Oh iya, JM. Iya, JM. Ya.
Ada kalau dimasukkan ke amplop biasa, taruh di samping kotak pengabul itu ya, JM? Terserah, nggak masalah. Yang penting nggak dicuri tetangga. Oh iya, JM. Gimana caranya tetangga nggak nyuri? Berarti kan harus di mungkin masukin di apa namanya di dalam amplop gitu ya? Bukan amplop pak. Kertas. Tetangga datang dipikir amplop angpau buat dia. Jadi ini loh apa namanya? Kayak tumbler ya, masukin kayak tumbler gitu, yeah. Tapi dibungkus amplop dulu, terus masukin tumbler, baru di selotip, di lakban. Oh iya. Gitu ya Pak ya, kalau amplop dipikir, wih ada angkau nih. Iya, benar juga ya. Iya. Ya, itu ya Pak ya. Iya, terima kasih atas pencerahannya JM. Mohon berkatnya JM. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Pak Wiradi, saya persilakan. Selamat malam JM. Malam, Pak Putu. Ya, saya ingin bertanya JM terkait ulasan JM tentang dimensi. Jadi, dengan semakin nyatanya dunia baru, bisa dikatakan bahwa akan sangat memungkinkan terjadi overlapping antara dunia baru dan dunia lama yang pada tingkat tertentu terjadi gesekan dan mungkin itu yang dinamakan akan terjadi SA atau seleksi alam itu sendiri. Ya, bencana seleksi alam. Ya, bencana seleksi alam. Ya. Yang pemahaman saya berarti pada dimensi begitu-begitu. Berbicara dengan dimensi berarti di situ ada sisi waktu dan ruang yang JM. Nah, pada kondisi semakin nyata ini pemahaman saya bahwa ini sudah dari sisi waktu dan jarak itu sudah semakin dekat. Nah, pertanyaan saya apakah masih dalam tingkat vibrasi penggunaan meditasi pada jam-jam genap itu pada vibrasi kekuatannya masih digunakan pada jam itu JM pemanfaatan meditasi ataukah sudah bisa di setiap jam itu JM kapanpun umpamanya tetap masih jam genap Pak masih jam genap Pak JM ya. Oh iya baik kemudian selanjutnya untuk kondisi ruang JM mungkin sudah JM sampaikan bahwa kondisi yang terdahsyat sekarang ini untuk pemanfaatan kuasa ya doa kuasa yang ajaib termujizat dan termahakuasa. Nah, tapi kalau begitu melihat daripada afirmasi yang diberikan itu ada satu kesetaraan antara dimensi-dimensi seperti alam fisik menggunakan umpamanya mohon maaf ini afirmasi kuasa rezeki Tuhan gitu ya Jen. Kemudian di alam spiritual mungkin pemanfaatannya dari kuasa salib suci Tuhan dan selanjutnya barangkali kuasa tangan Tuhan dan lain sebagainya sehingga mungkin aliran kesembuhan itu apa itu dalam tingkat spesifikasi harus disetarakan dengan keinginan dari alam materi ataupun non materi JM terhadap dimensi tingkat kuasa tadi itu JM sehingga ataukah mungkin semua kuasa itu di setiap keinginan dimensi itu bisa digunakan ya untuk khusus daripada afirmasi ya. Ya, itu otomatis ya. Semuanya fungsi. Baik alam material maupun non material tingkat spiritual itu bisa aja di umpamanya kuasa rezeki bisa dimanfaatkan sana atau ada spesifikasi khusus yang memang di alam material kita harus gunakan kuasa rezeki gitu ya. Mohon maaf ya. Ya. Itu sesuai fungsinya kuasa rezeki untuk rezeki kuasa salib suci itu biasanya untuk perang gitu ya. Nah karena sekarang dunia baru semakin nyata kuasa yang ajaib mujizat dan mahakuasa itu sebenarnya dunia baru kuasa dunia baru karena yang muncul adalah logo kirak. Baik ya berarti logo kirak itu sudah menjadi satu apa istilahnya doa yang utama ya JM dalam tingkat barangkali tidak mau atau melakukan afirmasi yang cukup panjang itu ya JM. Iya, jadi gini Pak, apa namanya kuasa yang ajaib, mujizat dan mahakuasa, otomatis dia langsung ke logo kira gitu. Jadi ya intinya semuanya terserah mau pakai mana. Baik JM, baik. Semuanya bisa dipakai. Baik JM. Barangkali mungkin hanya itu saja sedikit saya mencoba pemahaman apa untuk dimensi tadi JM sehingga ya barangkali untuk pelaksanaan meditasi dan lain sebagainya
konfirmasi yang sudah diberikan dalam tingkat pembelajaran kepada kami, itu kami bisa manfaatkan setepat mungkin terhadap dimensi ruang dan waktu itu, JM, gitu maksud saya. Jadi, ya, baik JM, barangkali cuma itu saja JM, mohon berkatnya kami sekeluarga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, JM. Terima kasih, JM. Malam, JM. Ya, tunggu sebentar ya, Ibu, ya. Tunggu, oh, ya. Iya. Ya, silakan, Ibu Martini. Saya ada pertanyaan, JM. Gini, uang saya yang di api bakaran itu, saya masukkan di dalam, kebetulan saya punya sisa logo kirak, itu masih ada dua, saya bikin... Saya lipat, uangnya saya masukkan di situ, tapi seperti amplop gitu, gambar logo kiraknya itu. Apa itu boleh, JM? Boleh. Oh ya, ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, tadi JM sekilas bilang kalau olahraga dan gempa ya, itu hubungannya apa ya, JM? Jadi waktu praktisi itu olahraga, ya. Stamina dia itu kan meningkat, Bu. Staminanya meningkat. Nah, vibrasi dari stamina itu mengguncang bumi, gempa. Makanya waktu itu kan gempa terus-terusan kan, bolak-balik kan di Sumatera, di Banten, di timur situ, di intinya mulai banyak gempa waktu itu. Nah, sekarang stop ya, mungkin pada stop kali, bosan kali. Nah, itu kan menandakan power dari kirak tuh nggak main-main. Oh iya. Jadi emang nggak kelihatan kalau pakai mata ketiga, dahsyat. Bisa kebayangkan power sedahsyat itu cuma karena olahraga bisa bikin gempa bumi. Nah, apa yang terjadi nanti pas bencana seleksi alam? Berarti kan power orang-orang kita dahsyat buat proteksi. Oh gitu. Ya terus dalam saat masa sekarang ini apa yang sebaiknya praktisi lakukan, Jien? Ini apa namanya? Perang rohani wajib ya. Perang rohani itu wajib sekali. Terus kalau latihan empat kuasa masih nyaman, silahkan latihan. Karena itu penting. Latihan kayak biasa, jiwa rezeki sejati. Sama dua pencurahan roh kudus. Sama dua pencurahan roh kudus. Sisanya tinggal doa pengabul aja. Udah, sesimpel itu. Terus ini GM dulu waktu minyak bakaran suci itu masih diperbolehkan, belum ada larangan. Saya dan anak saya kan sering melakukan olesan itu dan itu memang betul-betul sembuh, GM. Terus sekarang ini seperti kami kalau pas keserang sesuatu gitu enggak ada gaman rasanya. Apakah boleh kami buat minyak gitu? Terus didoakan yang dari kirak itu, yang doa-doa kirak, afirmasi itu, apakah boleh begitu? Terus itu ada vibrasinya untuk kami gunakan untuk itu, mengatasi hal-hal kecil misalnya batuk atau sesek gitu. Apakah boleh seperti itu sih? Jadi Ibu kan kuasa Roh Kudusnya dahsyat ya? Ya. Hadirat Tuhan Yesus juga dahsyat. Ya. Nah, ini apa namanya, beli minyak, minta Tuhan Yesus untuk nge-blessing minyak itu menjadi minyak urapan. Oh iya, iya. Untuk penyembuhan segala sakit penyakit apapun, untuk mukjizat-mukjizat yang ajaib. Itu udah bisa bikin seperti itu. Jadi enggak usah minder sama pendeta-pendeta karismatik. Ibu lebih canggih sebenarnya. Itu boleh ini JM, saya taruh di, saya kebetulan setiap hari kan misa online. Itu saya punya altar kecil gitu. Itu boleh ditaruh di situ sambil terus didoakan gitu ya JM ya. Gimana? Saya kan punya altar kecil untuk kalau saya pas misa online, itu minyak itu boleh saya taruh di situ, yang minyak urapan tadi, sambil ya itu didoakan doa-doa kirak, afirmasi, blessing gitu. Boleh, JM, ditaruh di situ? Cukup ini aja. Boleh taruh di altar, boleh. Cukup ini, apa, urapan aja, Bu. Oh, begitu. Ya. Jangan dimasukin doa perang rohani, yang lain-lain, jangan. Yang urapan. Benar-benar nanti memang benar-benar jadi minyak urapan.
Gitu. Terus tempatnya juga harus tersendiri ya, CM ya. Enggak perlu ditaruh di altar kecil gitu ya. Enggak apa-apa di altar kecil. Yang penting itu minyaknya khusus, minyak. Oh iya. Minyak urapan dan jangan dicampur-campur sama afirmasi kira. Beda loh itu, Bu. Oh, iya 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 iya. Nah, minyak urapan yang terbaik itu pakai minyak zaitun. Iya. Iya, iya CM ya. Doa urapan itu yang ada di e-book itu ya CM ya? Enggak. Enggak ada, belum pernah ada. Oh, itu terus? Doanya gampang kok. Gimana? Minta Tuhan Yesus untuk memberkati minyak ini, mengurapi minyak ini menjadi minyak urapan yang ajaib, mukjizat maha kuasa untuk penyembuhan segala sakit penyakit apapun. Oh, iya, iya. Untuk segala mukjizat keberlimpahan, untuk segala mukjizat rezeki, untuk segala mukjizat proteksi, perlindungan Tuhan. Nah, itu afirmasinya nanti ya. Oh iya. Kalau pemikul minyak urapan bisa dipakai apa namanya? Yang terbaik pakai minyak zaitun. Zaitun, iya. Kalau ibu biasanya ke tempat adorasi di gereja, boleh ibu bawa doa di tempat itu. Adorasi ya. Nggak apa-apa. Iya. Kalau ke tempatnya Gua Maria dibawa juga nggak apa-apa. Iya. Iya CM, matur nuwun CM. Nanti lama-lama powernya kuat sekali itu ibu. Nah itu yang saya harapkan, powernya itu bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang keluarga alami gitu. Iya. Tapi jangan dicampur sama afirmasi lain, nggak boleh ya bu ya. Oh iya CM ya. Nanti afirmasi yang tadi saya kasih itu baru itu. Iya CM ya. Bisa dilihat nanti di videonya ya di YouTube. Iya. Jih, matur nuwun CM, mohon berkatnya. Ya Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Ya malam Mbak Angel. Oh iya, baik GM, terima kasih. Ini saya mau testimoni sebentar sama ada beberapa pertanyaan GM. Untuk testimoni tadi yang waktu GM kasih materi tentang apa namanya di mana maksudnya semua yang kita lakukan ini kan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Nah, ketika itu kayak yang saya rasakan tuh vibrasinya memang dahsyat banget sih GM. Jadi kayak seperti biasa badan tuh kayak langsung gemetar gitu dari ujung ke ujung gitu. Kemudian saya merasakan ada angin sejuk dan kayak badan saya tuh panas dingin gitu GM. Pokoknya kayak berasa banget gitu vibrasinya. Itu testimoninya. Terus untuk beberapa pertanyaan, yang pertama itu, oh ya GM, kan saya waktu itu beli poster Bunda Maria itu ada beberapa, sama stiker juga ada beberapa gitu. Tapi kan yang saya taruh di altar itu hanya satu poster Bunda Maria, sedangkan poster Bunda Maria yang lain saya taruh di lemari yang lain, dan stiker Bunda Maria itu saya taruh di dalam dompet. Itu apakah nggak apa-apa GM, atau semuanya harus simpen di altar gitu, atau gimana GM? Yang di altar cukup satu aja. Yang lain taruh di mana nggak masalah sih. Oh, berarti stiker Bunda Maria juga bisa di dompet itu nggak apa-apa GM? Nggak masalah. Oh iya. GM ini, berarti kalau dari penjelasan GM sebelumnya, kita disarankan masih harus baik untuk tetap olahraga ya GM untuk harian gitu ya? Atau gimana ya? Itu lebih baik. Tapi kalau bosan ya nggak apa-apa sih. Kalau olahraga kan sekalian fitness ya? Iya. Kalau gitu. Oke, GM. Terus pertanyaan berikut itu, berarti kalau misalnya meditasi jiwa rezeki itu sebenarnya masih tetap bisa dilanjutkan ya, masih aman. Dan kalau misalnya Salam Maria dan doa cinta kasih sendiri bagaimana ya, GM? Saya udah nggak pernah. Yang Salam Maria nggak pernah, udah nggak pernah. Yang doa cinta kasih nggak pernah. Karena waktu terakhir doa, mual parah ya. Berarti udah stop untuk itu. Udah selesai. Iya, pantesan. Itu juga sih GM, saya kayak belakangan masih lanjutin itu karena saya pikir masih nggak masalah. Terus kayak setiap kali itu kayak ngerasa nggak nyaman, terus kayak ngantuk banget gitu. Ternyata emang udah cukup ya. Overdosis. Sejak api bakaran sucinya dimatiin, berarti kan udah selesai semua layang doa Salam Maria sama cinta kasih, ya otomatis selesai gitu. Tapi kalau yang meditasi empat kuasa masih bagus sih. Itu ya. Iya. Tadi kan saya latih juga itu ya. Saya latih dahsyat, hasilnya dahsyat. Berarti tapi itu dirasa-rasain juga ya, stop aja.
Kenapa? Oh iya, berarti itu dirasa-rasain juga GM untuk yang 4 kuasa itu. Iya, kalau nggak nyaman, stop. Kalau untuk jiwa rezeki GM, berarti gimana GM? Bisa dicoba tanpa musik ya. Jadi semuanya tanpa musik. Oh, jadi semua udah tanpa musik gitu ya? Oh. Udah nggak ada pakai musik, udah selesai semua. Cukup afirmasi aja. Kalau nyaman, berarti masih gitu. Yang 4 kuasa kan juga tanpa musik kan? Oke, baik GM. Terus ini terakhir untuk yang kemarin menyambung yang afirmasi, kalau misalnya kita menyebutkan keluarga. Nah, itu kan kalau misalnya kayak bukan keluarga itu, bukan keluarga inti itu penting untuk kita nyebutin nama. Itu berarti harus nama lengkap gitu ya GM ya? Enggak, cukup umpamanya. Kesadaran kita canggih kok. Tinggal dibilang bedu, tahu dia bedu yang mana. Iya, baik GM. Sepertinya itu saja. Terima kasih ya GM sudah menjadi sumber kekuatan sama ini untuk kita. Mohon berkatnya GM untuk saya dan keluarga. Terima kasih banyak GM. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat malam GM. Malam. Izin bertanya GM, saya kan harus pindah rumah ini. Untuk tempat pengabul permohonan itu apa boleh dipindahkan ke tempat yang baru ya, tempat tinggal yang baru? Ya, harus dipindah berarti ke sana. Semuanya berarti ya GM ya? Ya. Ditata ulang kembali gitu ya GM, soalnya kan ya. Di tempat yang lama kan mejanya nggak bisa dibawa gitu. Iya, tata ulang aja ya, nanti di sana. Terima kasih banyak GM, mohon berkatnya keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam GM. Malam. Mohon bertanya, saya Sinung Rarjo dari Bogor. Ini ada kelainan apanya di alat keseimbangan saya itu. Keseimbangan berarti di belakang kepala ya Pak? Oh gitu. Jadi kalau sering vertigo berarti dari duduk ke berdiri itu makan waktu ancang-ancang nggak otomatis kayak biasanya. Oh iya. Terus jalannya itu biasanya dulu biasa aja, sekarang jalannya dimi-dimi, nggak bisa langkah lebar itu, dan nggak rasanya nggak stabil itu. Kalau nyebrang jalan pun mesti tunggu sampai pis kali atau mungkin dibantu orang untuk nyebrangkan jalan, nyebrangi jalan itu. Ya. Jadi ini keseimbangan itu nggak normal gitu rasanya itu. Kalau jalan mesti pakai, kalau jalan jauh mesti pakai tongkat, kalau di rumah sih enggak. Bapak sering makan gula? Sudah jarang sekali sekarang. Cuma manis-manis. Tapi dulunya suka manis-manis. Ya kadang-kadang, tapi enggak biasa gitu. Sekarang cuma pagi aja 1 sendok madu gitu. Oh. Sehari-hari enggak makan gula. Udah aman sih. Biasanya gitu sih, apa yang suka manis-manis itu cepet banget dia rusak badannya, terus lama-lama jalannya mulai pelan-pelan seperti itu. Nah, yang Bapak alami itu, coba ini aja Pak, afirmasi stamina tubuh supaya Bapak lebih kuat, lebih sigap, jalan bisa lebih cepat, terus keseimbangan badan lebih stabil, itu Pak. Ya. Kalau makanan cuma gula aja ya. Yang dikurangin ya siap. Harus itu, karena saya tahu orang tua saya sendiri sih dilarang minum gula, ngumpet-ngumpet gitu. Terus lama-lama kok aneh gitu, kok tuanya makin cepat, terus jalannya yang tadinya jago jalan cepat sekali itu jalannya mulai 100 meter bisa 1 jam. Wah, gula nih parah nih itu. Rata-rata gitu sih. Dulu saya olahraganya jatuhnya ke diabetes, jatuhnya. Dulu saya olahraganya golf, kalau jalan itu sampai 3-6 jam masih kuat. Sekarang jalannya sebentar-sebentar aja sudah, lututnya sudah nggak mendukung lagi gitu. Dan timi-timi lagi jalannya, nggak bisa jalan jauh. Nah, berarti ini juga untuk membiarkan sel-sel induk yang ajaib, musyad dan mahakuasa untuk menyembuhkan kerusakan, kehancuran pada pembuluh darah, pada syaraf, pada otot yang membuat ini supaya Bapak bisa kuat-kuat jalan, kayak dari duduk berdiri itu lebih stabil gitu. Ya. Gitu Pak afirmasinya Pak. Iya. Plus yang tadi itu ya, apa namanya? Ya. Afirmasi yang pertama juga itu ya Pak ya. Apa yang stamina tubuh itu penting tuh Pak. Kalau itu sering dilakukan setiap hari
yakin saya itu pulih kok Pak. Orang yang lumpuh aja ada yang bisa normal lagi kok. Gitu. Oh, ini Pak Sinung ya? Ya, dari Bogor. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat berkat Tuhan. Tadi saya pikir kayak suaranya familiar banget gitu. Saya enggak lihat sama. Pak Sinung ya. Sampai ketemu lagi, Pak. Terima kasih. Ya, kabar Ibu gimana? Ya, hampir sama penyakitnya, jalannya juga tinggi-tinggi juga gitu. Ya itu, Pak. Membiarkan sel-sel induk yang ajaib musyad dan makwasa untuk memulihkan kerusakan kehancuran pada jaringan otot seluruh tubuh, jaringan saraf seluruh tubuh, jaringan pembuluh darah seluruh tubuh, terus ini apa namanya, berarti sama ini, jaringan tulang ya, jaringan tulang seluruh tubuh, persendian-persendian seluruh tubuh, supaya pulih ya. Supaya pulih, normal, semakin kuat, itu Pak. Ya, terima kasih Jim. Ya. Bakarnya untuk kami sekeluarga. Pokoknya hindari gula ya Pak ya. Ya. Kalau bisa stop. Cuma paginya cuma minum madu aja satu sendok. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma itu aja, yang lain-lain nggak pakai gula lagi. Iya, baik. Ya, terima kasih Jim. Mohon berkatnya untuk kami sekeluarga. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih, amin. Ya, berikutnya. Ini kebetulan saya kasih bonus ya. Waktunya saya perpanjang. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, ya udah selesai. Selamat malam, JM. Ya, malam. Silakan Pak Ketut. Ya, selamat malam, JM. Terima kasih. Selamat malam para master dan selamat malam para praktisi yang ada di Zoom saat ini. Saya Ketut Wardana dari Nusa Dua, Bali. Begini JM, saya ada pertanyaan sedikit. Ini tentang minyak urapan itu, saya kan masih ada minyak matahari yang saya beli dulu itu masih ada 2 botol. Apa boleh minyak itu dipakai minyak urapan? Itu saja pertanyaan saya, JM. Sebenarnya sih boleh ya, nggak masalah. Tapi minyak yang terbaik di hadapan Tuhan itu adalah minyak zaitun. Oh begitu. Minyak, tapi kalau yang minyak paling spesial, benar-benar paling... apa ya, olive itu apa ya, paling murni itu adalah minyak zaitun, itu paling bagus buat minyak urapan. Tapi kalau mau pakai yang minyaknya lain nggak apa-apa sih sebenarnya. Baiklah ya, kalau memang itu yang terbaik, soalnya ini minyak matahari ini sudah agak lama, nanti takutnya dia nggak dipakai rusak, itu masalahnya yang saya inginkan gitu. Tapi kalau memang punya zaitunnya yang lebih bagus, itu lebih alangkah baiknya, nanti kita belilah minyak itu untuk urapan gitu ya. Iya. Itu aja pertanyaan ya, saya. Dan terima kasih atas pencerahan dan berkatnya. Saya mohon berkat untuk keluarga saya, keluarga inti, dan selalu mendapatkan perlindungan dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih JM. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Selamat malam JM. Malam Bapak. Mau testimoni JM. Ya silakan. Yang pertama, kami kan 4 bersaudara, kami itu keluarga kami banyak yang kena gula, kami 4 bersaudara 3 kena gula. Terus kami beberapa, ya sudah 7 atau 8 tahun yang lalu kami sudah enggak makan nasi untuk menjaga ini. Terus akhir-akhir ini JM, beberapa waktu yang lalu kami sering apa ngemil, pengennya ngemil saja. Sebetulnya udah nggak lapar, tapi ngemil saja. Lepas kami di dalam nyetir sendirian dalam mobil, kesadaran kami timbul. Wah, nanti kalau saya ngemil terus, saya gemuk, saya bisa kena gula. Tiba-tiba tuh saya hanya bilang pada perut saya sambil saya kebuki dengan tangan saya, aku tidak lapar, aku tidak ngemil, aku tidak lapar, aku tidak ngemil. Berulang-ulang. Tiba-tiba keinginan ngemilnya hilang, JM. Jadi makannya normal. Kalau nggak pas jam makan, ya nggak makan. Kok bisa sembuh dengan sendirinya loh keinginan, JM. Iya, emang nanti suatu saat ke depan kita bisa ini, Pak. Bisa ngatur kapan mau makan. Kalau nggak ada makanan, bisa tahan nggak makan sebulan. Iya. Karena itu udah apa? Ada kuasa yang bisa kita pakai, nggak makan sebulan, nggak makan setahun. Karena bencana dahsyat kan pasti nggak ada makanan. Nah itu. Yang kedua JM, itu kami itu sudah lupa bahwa kami pernah dikasih apa itu, kantor orang Jawa namanya pusaka.
beberapa waktu yang lalu kami ada seperti mimpi digigit ular melepuh-melepuh, terus ada orang yang menyembuhkan. Saya tadi ingat, saya dulu dikasih pusaka GM dulu untuk menyarankan untuk itu dilepas. Itu saya lepas GM. Terus yang kedua, kami sudah lupa bahwa di rumah juga pernah dipagari, ditaruh di atap. Itu setelah kami timbul kesadaran untuk melepas itu, hari Jumat kemarin GM kami pas di kolam renang, tiba-tiba pusing, mau berdiri aja susah. Tetapi setelah kami lepas hari Jumat kemarin, baru kami turunkan dari atap ke meja, di atas meja. Itu badan saya sehat. Yang kedua, tiba-tiba ada burung merpati itu terbang masuk ke dalam rumah, pelan-pelan terbang lagi keluar, hingga di pagar itu lama, ada setengah jam. Terus yang itu ada dampak ekonomi. Kami kan ada kesepakatan jual-beli. Nah, tiba-tiba dari notaris menginformasikan besok Rebu itu untuk tanda tangan BPJB gitu, GM. Luar biasa GM ya, untuk pembersihan-pembersihan rumah, dampaknya terhadap kesehatan, dampaknya terhadap rezeki GM. Kami mohon petunjuk dan arahannya GM. Ya itu, jangan nyimpen jimat di rumah, bahaya. Yeah. Nanti rezekinya kacau, bocor juga pemurnian kan. Iya. Yeah. Jadi pemurniannya enggak tuntas, bocor terus gitu kan. Pas itu dibuang, rezeki mulai meledak kan Pak? Iya, meledak. Kesehatan bagus GM. Nah, berarti yang bikin diabetes apa? Ah, kami nggak kena diabetes, keluarga kami GM yang kena. Oh, iya. Iya, berkeluarga. Kami empat bersaudara, tiga-tiganya kena. Setelah sadar itu, kami nggak pantang nggak makan nasi. Sudah ya 7 tahun aja. Untuk menjaga nih, jangan sampai kelebihan glukosa. Karena kadang-kadang diabetes atau penyakit-penyakit itu bisa dari jimat juga Pak. Oh iya, ya GM. Ya. Kemungkinan itu sih. Kami terkejutnya dengan anak itu tiba-tiba ada burung masuk, burung merpati. Setelah bersih-bersih ya? Iya, setelah bersih-bersih itu. Berarti kan di-blessing, Pak. Jaraknya pendek ya, Iya, berarti kan di-blessing. Oh iya, terima kasih sekali, GM. Ya mungkin demikian, GM. Mohon berkatnya kami dan keluarga kami, GM. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Amin. Ada lagi, silakan. Amin, GM. Ya, silakan. Ini dengan Pak Ipin, GM. Oh Pak Ipin, gini. Coba jaga santun. Ya, silakan Pak Ipin. Oh gini GM, saya mau testimoni nih. Barusan kejadian tadi siang. Ini kendaraan kami itu kan, kami dari Magetan berangkat ke Jogja itu perasaan tuh udah nggak enak. Lalu saya afirmasi, saya bawa bendera, saya bawa poster yang gede itu, yang saya beli dari Beli Agung. Saya pakai kaos kira, dah. Tapi beneran itu di jalan tuh ban pecah dah. Ini kalau serangan saya pikir nggak mungkin. Ini pasti ini penundaan waktu saya pikir gitu. Sudah saya mundur cuma berapa meter itu sudah ada tambal ban. Saya kira ban itu robek atau hancur atau gimana. Ternyata nggak, cuma lubang sedikit akhirnya ditambal bisa. Dah kami lanjut sampai di daerah Solo kami ditabrak dari belakang. Gitu. Sampai keluarga saya yang tadinya tidur itu bangun semua. Sampai leher saya itu agak sakit karena kan apa istilahnya itu kedengkak gitu kan. Dari kondisi pandangan lurus ke depan terus jadi tengah ke atas itu kan leher agak sakit. Udah saya pinggir, saya lihat, loh pikir saya ini udah pasti hancur ini belakang ini. Nggak ada kerusakan sama sekali, Jem. Tapi yang mobilnya yang nabrak saya itu udah berhenti, semuanya udah pada keluar ini. Saya punya 2 pilihan ini, saya sambangi orangnya, saya ngobrol atau enggak. Akhirnya saya milih enggak aja, saya masuk lagi ke mobil, udah saya jalan lagi. Gitu. Tapi itu keras sekali benturan itu dan tidak ada kerusakan sama sekali. Itu ajaibnya gitu, Jim. Terus saya nyetir mau afirmasi panjang itu udah. Pokoknya saya pikir harus afirmasi ini, tapi saya enggak apal, saya afirmasi ini aja. Afirmasi ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanku semakin aman, semakin nyaman, semakin sepi. Lambat laun itu saya merasa tenang, damai, padahal sebelumnya itu ketakutan terus. Kalau ngelihat dari belakang, samping atau kanan-kiri itu selalu ketakutan. Setelah itu tenang, damai, dan beneran sampai Jogja itu macetnya nggak separah dulu. Dan selalu dapat lampu hijau, seperti itu, Jem. Jadi cuma penguatan apa ya itu?
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanku semakin aman, semakin nyaman, semakin sepi, gitu aja. Simpel seperti itu, saya ulang-ulang terus gitu, Cik. Itu pengabdi permohonan itu? Oh, enggak. Pengabdi permohonan. Tapi dua kata terkabul. Sama ini, Pak Ipin. Cik. Usahakan kemanapun sekarang bawa kopi. Kopi? Tumbler, iya. Itu penting banget. Begitu kayak panik atau apa, coba ngopi dulu. Ngopi seteguk aja udah. Oh gitu, Cik. Ya, penting bawa kopi. Kalau nggak sempat bikin, bisa beli di jalan. Yang penting bawa tumblernya itu. Berarti nggak perlu blessing apapun, cuma seteguk gitu aja. Ya, apa? Nggak perlu di blessing apapun ya, kopinya. Nggak, asal bikin aja. Asal bikin, yang penting bawa kopi di tumbler. Setiap kali keluar rumah, sebaiknya bawa itu, bawa kopi di tumbler. Itu buat jaga-jaga dari serangan. Geng. Dasar itu kopi sekarang itu. Baik, Cik. Mungkin yang lainnya apa, Cik? Selain kopi? Kopi yang paling dahsyat. Iya, masih ya, kopi paling dahsyat. Misalnya, ya doa pengabul itu. Ya Tuhan Yesus, bla 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 gitu. Ya. Jadi usahakan kopi ya dibawa kemana-mana biar aman. Gitu. Kopi pahit itu? Ya benar, kopi pahit. Soalnya kan selama ini kan saya di sini steril, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Udah hampir 3 bulan sendirian di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan. Terus pas coba jalan keluar, setiap kali jalan kayak mau pingsan gitu kan. Pulangnya kayak mau pingsan. Wah, digebukin nih tadi jalan. Nah, besoknya saya coba bawa kopi di tumbler. Aman. Jadi ngerasa mulai aneh gitu, saya minum. Kayak mental semua. Pas minum kopi itu pada mental semua. Gitu ya, Cik. Okay. Baik, besok kami usahakan bawa kopi untuk pulangnya, Cik. Biar aman ya. Iya, penting sekali. Saya kira setelah itu sistem semua sempurna itu kan nggak perlu lagi ngopi gitu, Cik. Saya kira gitu. Jadi sempurna yang dimaksud itu udah nggak ada sistem lain. Semuanya udah selesai gitu kan. Nah, yang dulu-dulu itu kayak kopi pahit masih. Kalau meditasi 4 kuasa, kalau nyaman silakan. Cukup 4 kuasa, yang bawahnya nggak perlu ya. Yang kiri lesson nggak perlu, cukup 4 kuasa itu aja. Jadi, maksudnya yang kiri lesson nggak perlu, dipotong sih Jam, afirmasinya. Iya, dipotong. Oh, kalau saya pribadi sih kayaknya udah ini Jam, apa? Nggak ada vibrasinya nggak kayak kemarin, maksudnya belum sempurna ini, jadi saya stop itu meditasi 4 kuasa aja. Stop ya? Iya, karena saya ngerasa loh, vibrasinya kok sama aja tadi, sebelum meditasi sama setelah meditasi kok nggak ada bedanya. Kalau dulu kan terasa banget, dulu kan langsung fresh gitu, badan fresh, enteng gitu, pandangan itu jernih, terang gitu. Ini kok nggak ada bedanya ya, sama aja pikiran saya gitu, dan itu udah beberapa kali akhirnya saya stop. Ya, berarti udah selesai. Iya. Jadi kopi utama ya itu ya. Siap. Jangan sampai lolos itu. Bahaya ntar di jalan. Misalnya kondisi dingin gimana, Cik? Kopinya itu udah dingin gitu, nggak apa-apa ya, tetap masih dahsyat ya. Sebaiknya sih dingin kan, kalau dibawa di tumbler panas jempol ntar itu tumblernya. Kecuali tumbler besi ya. Kalau tumbler plastik biasa ya aman. Yang dingin. Dingin nggak apa-apa, Cik. Atau ada perbedaan vibrasi antara hangat sama dingin gitu? Enggak. Saya biasanya dingin, kalau masih panas enggak mau minum saya. Oh, nggih. Jadi intinya kalau perjalanannya jauh, kalau satu tumbler cepat habis bahaya. Bikin satu termos aja. Satu termos atau satu apa tuh ya? Satu toples. Apa namanya? Botol ini loh apa? Botol minuman sekarang kan yang apa? Sekali pakai itu, yang apa itu kan isinya lumayan tuh, yang ada yang 6 liter, ada yang ya cukup yang 6 liter itu aja bawa. Jadi sepanjang perjalanan aman stoknya. Itu kenapa cukup yang dingin ya, biar bisa masuk di botol Clio atau apa tuh ya. Le mineral ya? Iya, le mineral. Tapi itu 15 kilo berat. Okay. Ya terserah lah. Intinya dalam perjalanan jauh harus ada cukup ini ya, cukup stok kopi. Kadang-kadang pas kita bawa kopi di dalam botol itu udah vibrasi juga sih, tapi tetap harus diminum biar aman. Iya, sangat bermanfaat ya, kopi sekali. Kopi pahit ya. Okay.
Coba semuanya ya, kopi pahit itu penting banget biar aman semuanya. Nggih, CM. Nggih, terima kasih, CM. Terima kasih, mohon berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Nggih, amin. Ya, silakan siapa berikutnya? Malam, CM. Ya, malam. Mohon izin bertanya, CM. Terkait dengan kopi pahit itu, apa bedanya misalkan kalau saya kan juga sering bawa kemana, ke kantor atau kemanapun yang masih panas ya, dengan berbedanya dengan yang di rumah itu kan saya di gelas ajaib yang waktu retreat itu tetap saya bikin juga ya. Nah itu kan masih misalkan 2-3 hari itu tetap masih saya konsumsi. Artinya semisal saya lupa mungkin bawa keluar itu karena kondisi itu, apakah yang di rumah yang masih itu dia masih mempunyai efek vibrasi proteksi aja, Em? Iya, tetap kok. Selama belum jamuran ya. Kalau udah jamuran, buang. Biasanya mungkin 2-3 hari itu baru saya ganti gitu, Jem, ya. Yang di rumah itu biasanya. Masih nyaman kan rasanya ya? Masih, Jem. Masih biasa seperti kopi sebelumnya ya. 2-3 hari. Sama. Masih dahsyat sama kok. Jadi mungkin kalau artinya kesimpulannya yang di rumah ketika kita lupa, apa itu yang di rumah masih tetap membuat proteksi gitu ya, Jem, ya? Iya, kalau bisa kita masak kopi ya. Itu kan nggak semuanya kita langsung minum ya. Gitu. Nah, yang sisanya itu proteksi juga. Nah, yang diminum itu langsung perang rohani itu yang kita minum itu. Jadi, pas kita minum kopi pahit itu, pada mental semua itu nyerang. Berarti kan perang rohani kan? Yeah. Nah kalau cuman kopinya ditaruh di umpamanya di panci, ya proteksi juga sih gitu. Siap, Jem. Terus yang kedua nih, Jem, mohon izin, Jem, terkait tadi dari Ibu Martini masalah olahraga itu, kebetulan kami beberapa yang lalu mulai lagi ada rasa ingin kembali olahraga itu, Jem, mohon maaf nih, Jem. Terus ada rasa ingin tuh ada dengan memang harus kondisi saya olahraga, kayak kemarin tuh kan di kantor tuh ada olahraga bersama itu. Nah ini beda, JM, rasanya ketika saya olahraga dengan niat sendiri, dengan olahraga dengan harus bersama dengan orang lain itu, atau situasi yang harus saya olahraga itu beda banget, JM. Jadi kalau nggak salah itu beberapa yang lalu saya coba olahraga sendiri, itu besoknya saya dengar ada info itu di Lebak apa di Banten itu ya, mulai lagi dengan gempa kecil gitu, Jem. Iya, 5,5. Iya, saya coba itu. Tapi ternyata langsung tsunami itu. Iya, Jem, saya dengar. Saya baca infonya seperti itu, Jem. Langsung banjir bandang kalau nggak salah. Jadi, apa ya, Jem, itu testimoni mungkin, Jem, ya. Artinya kembali lagi keinginan saya ini untuk ada rasa ingin olahraga itu, Jem. Terus yang saya tanya kan, Jem, mohon maaf, Jem. Ini kan kita dengan kemampuan kira ini kan otomatis stamina tadi seperti JM jelaskan itu, stamina kita itu meledakkan, menimbulkan efek-efek itulah, gempa-gempa kecil itu ya. Jadi efek-efek gempa kecil ini akan, apakah ini akan menarik untuk segera ke efek gempa besar itu ya, JM? Mohon maaf, JM, kalau tidak salah pemahaman seperti itu. Kalau salah mungkin mohon tuntunannya, JM. Larinya ke sana, terus dunia iblis kelabakan mereka. Jadi pas pada olahraga, dunia iblisnya kelabakan karena mulai gempa-gempa. Jadi kondisi yang kemarin kayak kita turun lagi, gak ingin olahraga, terus lagi muncul olahraga itu, kira-kira apa penyebabnya, JM? Mohon maaf, JM. Ya, mungkin mood-mood biasanya gitu, atau feeling ya. Jadi gini ya, kan banyak orang jahat ya. Banyak orang jahat. Orang-orang jahat itu udah jadi manusia iblis kan. Logikanya kan seperti kan. Orang-orang jahat di seluruh dunia itu menjadi manusia iblis. Nah, mereka yang bikin hancur dunia. Mereka yang membuat dunia iblis. Untuk memusnahkan manusia iblis kan gempa. Bukan afirmasi, betul nggak? Ya, Jem. Logikanya masuk nggak? Masuk, Jem. Selama nggak ada gempa, kita selalu afirmasi perang rohani sampai jamuran, sampai lebaran monyet gitu kan. Tapi begitu mulai gempa-gempa besar, manusia-manusia iblis itu kan kena gempa kan. Nah itulah namanya seleksi alam, sampai seluruh bumi terbebas dari manusia iblis. Itulah seperti zaman Nabi Nuh yang nggak layak harus dibasmi karena udah menjadi manusia iblis semua. Itu logikanya. Nah pas olahraga, stamina meningkat, vibrasi stamina itulah dia bikin bergetar ke sampai ke pusat bumi itu, sampai ke kerak-kerak bumi. Makanya banyak gempa gitu. Siap, Jem. Untuk malam ini demikian aja, Jem.
Jadi terima kasih Jem atas pencerahannya. Mohon berdekatnya ya untuk saya dan keluarga Jem. Terima kasih Jem. Tuhan Yesus memberkati. Baik, udah di jam 22.31 ya udah bonus tadi setengah jam ya. Baik, untuk semalam ini saya kira sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam.